Oke. Kita masih bersama Tias My Rising. Kangen sama Vicky Prasetyo apa kabarnya ya? Tadi gue di belakang gue ngeliat ada fotonya Vicky sedia. Maksudnya Vicky lagi ngapain gitu loh. Ya udah. Apa kita panggilkan Vicky sekarang? Bisa gak? Dan spesial bintang tamu di Oke Bos. Ini ada sosok ya orang lah. Ya orang. Apakah dia Vicky atau bukan? Yang membuat Abos bakalan, hah? Apakah dia Vicky atau bukan? Atau dia sosok lain? Hanya Oke Bos yang akan bisa memanggil dia. Misteri guest kita, silakan masuk. Aku memang pancing kalah kita yang lembut seperti dia. Gue kirain laki gue. Gue siapa? Dulu Raiden tapi rambutnya sempat begini. Hampir begini. Ya siapa tau ini jelmaannya Raiden. Kira kreatif bilang masa lalunya Tias, masa lalunya gua ngapain ada dia sih? Wah, dia dari sini studio, mau ngapain? Dari studio sebelah. Lihat di sini ada mantannya Raffi. Iya. Ya, penasaran aja. Penasaran apa? Sini, Vi, mau kemana? Males gua. Kenapa, Raffi? Trauma ya, trauma ya? Udah, nggak apa-apa. Sama Ferdian mah sahabat aja udah. Nah, kita temenan Males. Udah lama, Vi. Udah, apa-apa. Males lah. Temenan udah lama kita. Udah gak kenapa-napa, Ferdian gak gigit kan? Ayo. Enggak, lu mah bilang mantan gua, mantan Tias. Udah. Ayo Ferdian, lu. Apa-apa, ini kan ngobrol-ngobrol doang. Di sini mumpung ada mantan lu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan apapun juga lu bebas. Mau jawab jujur, mau jawab bohong, gak masalah. Tuh. Gak masalah. Nah, ada kan bisa gocek. Bukan. Jadi mau jawab jujur, mau bohong. Ya bukan tukang hipnotis, tukang pembawa masalah nih. Lu kan pinter ngomongnya Abos, tenang aja. Kalau misalkan Ferdian ngomong apa, lu plesetin aja, lu mah gampang. Kenapa ditutup gitu ininya? Biar mata gua gak kontak sama lu. Oh ya gak apa-apa, gak usah. Lihat ke Billy juga gak apa-apa. Ya udah, tenang aja, santai aja. Lu tenang, asik. Lu mau jawab jujur, mau bohong ya gak apa-apa. Tapi gak tahu kenapa, kalau lu bohong lidah lu melet ya. Lu mau pertanyaan apapun, lu boleh jawab jujur, boleh bohong, terserah. Tapi kapanpun lu bohong, lidah lu melet. Satu, dua, tiga. Bebas kalau mau. Abos, sehat. Nggak ngapa-ngapain gue. Kita duduk kali biar. Gak usah lihat muka dia lah. Abos, kalau ketemu sama Tias Mirasi sebenarnya masih ngerasa deg-degan nggak sih? Ya kan gue sama dia udah mantan, nggak mungkin lah. Masa lalu mah masa lalu ya. Nggak perlu diingat-ingat ya. Kadal. Gak ada perasaan, Abos. Menurut Abos, kan memang semua wanita itu cantik. Tapi kalau misalkan nih, ada dua cewek cantik, ada Nagita Slavina, dan ada Tias Mirasi, dan ada Bos lah di tengah laut. Terus perahu itu cuma bisa nampung dua orang nih. Abos kira-kira mau nolongin Nagita Slavina, apa Tias Mirasi? Ya gue pilih istri gue dong, gue selamatin dia dulu. Baru sekarang. Boleh dikasih lihat ulang. Jadi kamu siapa? Apanya? Yang kamu bantuin duluan siapa? Ya Gigi lah. Baru kamu. Gigi, gue boleh nanya sama lo gak sih? Apa? Arapi, semenjak sekarang-karang ini udah sering pulang atau masih ada yang belum pulang? Jujurlah, sayang, ngomong aja. Ya pulang malam. Kemarin pulang malam? Malam. Jam berapa? Kan kita main bola. Nah, abis main bola, lu pulang. Meeting gua. Gua meeting dulu, baru gua pulang. Meeting? Kan gua main bola. Main bola. Abis main bola, akan meeting. Abis meeting gua baru pulang. Meeting daerah mana, Bos? Lidahnya makin panjang ya. Meeting daerah mana? Ke rumah. Nanti gue langsung. Kan sama lu dulu main bola. Yang... Abos! Abos bilang bola, masa Abos bilang sama Billy kan waktu itu. Aku main bola sama Billy. Iya. Demi apa? Ya, kita main bola kan? Main bola. Lihat di Instagram aku. Main bolanya benar. Dia abis main bola. Aku meeting. Bentaran dong. Meeting doang kan? Cuma meeting doang. Meeting. Abis main bola dia meeting. Meeting sama gua kan? Abos ke Senopati gak?
ke Senopati? Ke apartemen Senopati enggak? Iya dong. Enggak dong. Irwansa. Irwansa. Oh iya Irwansa. Tapi kan aku meetingnya kemarin dekat rumah. Mantan lu tuh selain Tias siapa? Velov ya? Tumen biasanya. Sehingga sini udah masuk pasti, sekarang gak masuk. Juga masuk. Karena gue gak liat. Gak masuk sekarang gue gak masuk. Gue gak liat kotanya emang gak liat. Sekarang gak masuk. Cuma mantan lu tuh siapa sih? Velov ya? Ya Velov ya iya. Tapi kan gue hanya mantan. Mantan. Gue juga udah gak pernah telepon dia. Karena mungkin. Udah gak pernah telepon? Kalau gue datengin ke sini gimana? Kalau gue minta Yanto suruh datengin ke sini. Aku mau nanya dulu dong, mau nanya. Kamu mantan-mantan kamu yang masih berhubungan selain sama aku kan hubungan kerja siapa aja? Masih ada yang berhubungan gak? Kamu kan kerjaan doang. Terus siapa lagi yang lain berhubungan? Masih suka chat-chat gitu, nanya kabar? Gak ada, gak ada. Gak ada. Cuman... Bella, aku pernah. Iya, kan tadi di BBB. Yaudah, bentar. Oh, Velov gak pernah. Bentar. Lo kan sebagai mantannya Bella, Claudia Sinta Bella. Gue jangan lihat mukanya si Bella. Iya, lo gak usah ngeliat dia. Lo liat gue aja. Sebenernya lo sedih gak ketika Claudia Sinta Bella berpisah? Sedih. Karena dia memang, maksudnya sedihnya karena dia kasihan aja cerai gitu. Maksud gue kan harusnya dia beneran jangan cerai lah gitu. Tapi gue gak pernah hubungin dia. Betul kalau itu. Udah gini ya. Gak tahu kenapa itu hitungan ketiga. Ah lu jangan. Iya gak usah gak apa-apa. Lu lihat kemana kek, ngeliat ke Yanto juga boleh. Ya. Hitungan ketiga gak tahu kenapa ngeliat Billy itu dalam pikiran lu, dalam pelihatan lu itu adalah fail love. 1, 2, 3. Yeay. Ada aku. Ada fail love tuh. Ada fail love. Mantannya 2 datang. Ada fail love. Hai Raffi. Kamu gak apa-apa? Ya gak apa-apa. Hai. Apa kabar? Kamu inget gak? Umben, kamu mau datang? Ya aku diundang sama tim. Kamu inget gak waktu momen kita berdua waktu itu? Waktu pacaran. Gue dipototin kanan kiri, gue juga ikut pototin kanan kiri. Dulu kamu bilang katanya. Aku tuh bangga loh punya wanita yang cantik-cantik dulu. Maksudnya. Dulu. Sekarang dulu kamu kan sempet pacaran sama Tias ketika aku deketin. Akhirnya kamu berpaling sama aku kan. Tiasnya kamu tinggalin. Iya kan? Aku sebenarnya. Nih, ini beneran ya, waktu itu kita tuh putus dulu, abis putus. Oh enggak, kamu bilang sama aku waktu kamu jadian sama Tias, enggak. Akhirnya kamu godok-godokin aku, nih. Kamu pernah... Bukan, enggak gini, waktu itu kan kamu bilang... Yang bener gimana? Jadi gini, waktu itu aku pacarnya sama kamu, terus si kamu bilang kan, kalau ada yang... Kamu tambah ganteng. Kalau kamu bilang kan, kalau ada yang nembak cowok tanggal sekian, jam sekian, aku pasti terima gitu. Ya udah, aku lagi kesel sama dia. Aku putus. Aku nembak kamu terima ya. Alhamdulillah itu rezeki aku. Tapi tetap aja udah nyosor duluan. Soalnya udah ada alasan aja tiap gue mau nemenin lokasi syuting. Udah kamu gak usah nemenin, jauh. Oh gitu. Biasanya gue nemenin di ujung berung juga disuruh ikut sama dia. Ya waktu itu soalnya kenapa dia tuh gak mau ditemenin sama kamu waktu itu kan. Jadi pas aku syuting, dia syuting, lokasi kan deket-deketan. Ya kita tuh sering ketemuan gitu, janjian, dan dia bilang sama aku tuh udah gak cinta lagi sama Tias, aku lebih... Kamu tuh dulu pernah bilang Raffi tuh bakteri loh. Kan, bukan bakteri, gasteril. Bener, kamu pernah ngomong, gue gak mau sama Raffi. Gasteril katanya. Raffi tuh kalau ditanya-tanya tuh jawabannya pasti kemana-mana, cuma sama satu orang dia suka cerita apa adanya. Suka curhat, suka cerita apa adanya itu biasanya. Semua segala macam. Sama Denny Cagur. Jadi kalau datengin Denny Cagur, harusnya Yanto datengin Denny Cagur. Mana Kang Denny? Kalau ada Denny, dia ditanya apa aja juga. Pasti mau jawab. Pasti mau jawab. Hitungan ketiga, ngelihat gigi dalam pikiran lo itu Denny Cagur ya. Dalam pikiran itu Denny Cagur. 1, 2, 3. Sobatan banget dia dari zaman bro banget kangen deh. Saking nyobatnya tuh. Kangen.
Keren gak? Ini Denny boleh cium, aku boleh cium gak? Eh, ya Allah. Segini gak ada. Cuman segini gak ada. Segini gak ada. Apa kabar? Ya Allah. Kenapa sih Kang? Kang, kucing-kucing gimana Kang? Kucing-kucing kan? Ya, Kang. Oke, Kang. Kucing-kucing gimana Kang? Kucing-kucing kan? Parah lu. Apa sih? Aku lebih suka sama Denny Cagur tahu. Daripada kamu. Nih. Hai, Kang. Kita udah lama enggak ketemu ya. Nih. Mantan-mantan Raffi Ahmad. Menurut lu cantik yang mana? Beda tipe. Beda tipe. Beda. Tapi dulu. Beda tipe, beda dulu. Style. Dulu. Tipe, beda style. Lebih cinta yang mana dulu? Ya namanya juga kalau aku dulu kalau punya pacar yang menyayangi. Oh gitu. Ini deh, kan? Ini deh. Tapi aku bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab ya, kan. Raffi Ahmad, aku pengen minta satu kata buat Tias dan aku. Iya dong, kasih dong. Satu kata aja buat Tias sama aku. Kalau gue bro, cewek mantan itu makanya gue gak pernah ada. Gue sama mantan makanya jangan terlalu berusaha. Karena ada di baterai ini. Ada jatuh reuni gue. Oh gitu? Iya. Dia tuh tahu banget rahasia-rahasia lo. Bukan dia mau cerita juga sama gue. Jangan cerita. Apa sih deh? Belum tadi apa? Jadi apa? Satu katanya apa? Itu tadi banyak banget. Satu kata dong buat aku. Kamu buat aku. Satu kata aja. Galak. Kamu galak. Galak. Tias. Kalau marah. Sekarang lempar high heels. Aku. Dia dulu bilang ya sama gue tukang marah-marah. Ya. Mungkin yang galak kan lebih galak daripada ya, gue. Iya, dia yang suka marah-marah. Karma itu karma namanya. Karma ya, itu tapi karma. Untungnya apa? Karma. Tapi kalau gue untung dapat si Gigi. Gimana? Gigi mau diapain sabar. Jadi enggak ada yang ngalahin. Enggak ada yang ngalahin Gigi sampai sekarang. Ferdian. Ferdian terakhir. Hitungan ketiga semuanya balik lagi normal ya. 1, 2, 3 normal lagi. Udah. Kalau perfect sih ya. Udah. Kang Denny Cagur. Ah ini gue dibecandain lagi. Oke, bos. Ya, oke, bos. Siap, bos.